Yo, hello guys. Jumpa lagi ya dengan saya di sini di YouTube channel Aplikasi Project. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Oke guys, di video kali ini saya mau merekomendasikan sebuah game turbo yang sangat keren banget. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi Kraken ya. Jadi sebenarnya aplikasi ini tidak untuk semua device, tapi sekarang bisa untuk semua device karena udah di crack. Dan aplikasi ini bisa kalian gunakan di semua Android dan bisa memboosting semua game yang kalian mainkan. Jadi sangat berguna banget bagi kalian para gamer yang sering mengalami lag, frame drop, patah-patah, bahkan sampai frost cost. Dan tidak hanya itu, aplikasi ini bisa kalian gunakan di Android berapapun. Dan kalau kalian bertanya, "Bang, apakah aplikasinya aman?" Ya, aman banget ya. Karena aplikasi yang saya bagikan bukanlah aplikasi cheater atau aplikasi pihak ketiga. Aplikasi yang saya bagikan adalah aplikasi game turbo yang emang ditujukan untuk meningkatkan performa device kalian, terutama saat bermain game. Tidak hanya itu, game yang kalian mainkan akan jauh lebih lancar, lebih responsif, bahkan lebih powerful dari sebelumnya. Oke, tidak usah berlama-lama lagi ya. Jika kalian tertarik memiliki aplikasi yang saya maksud, langsung aja lah kalian ke deskripsi. Di sana ada link downloadnya. Kalian tinggal download aja seperti biasa. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like dan share juga. Bagikan ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Tapi sebelum kita ke aplikasinya, di sini saya contohin dulu gimana kalian bisa mendapatkan aplikasinya ya. Karena terkadang banyak banget yang komen, "Bang, gimana cara downloadnya?" Sebenarnya gampang banget guys, asal kalian tidak mengklik sembarangan ya. Di sini saya contohin, pastikan kalian mengikuti apa yang saya lakukan ini guys. Aplikasi project. Nah, di sini saya tunjukin paling atas ini aja, klik aja. Habis itu kalian tinggal buka aja deskripsi channel ini dan silahkan cari aja link downloadnya. Ini dia, klik aja. Dan sekarang kalian tinggal geser aja ke bawah dan klik lagi link alternatif. Kalau kalian ingin lebih cepat, kalian bisa mendownload dari link GoGetForLink ya. Dan seperti ini tampilannya, kalian geser aja ke bawah dan silahkan cari aja detik yang berjalan. Nah, ini udah ketemu detik yang berjalan ya. Sorry. Klik aja. Geser aja ke bawah dan cari detik yang berjalan. Nah, ini udah ketemu detik yang berjalan. Kalian tinggal tunggu aja sampai detiknya selesai ya. Jika ada iklan seperti ini, kalian tinggal close aja. Itu cuma iklan aja. Kalau kalian mengklik sembarangan, kalian akan ditujukan ke tulisan no phone gitu. Nah, itu berarti kalian salah ya. Itu jangan salah kaprah. Itu bukan karena linknya yang tidak bekerja atau link downloadnya yang tidak bekerja, tetapi kalian yang mengklik sembarangan. Kalau kalian mengklik sembarangan, tentunya akan keluar tulisan no phone ya. Kalian tinggal tunggu aja seperti ini, tunggu aja seperti ini ya. Nah, ini udah keluar tombol downloadnya, kalian tinggal klik aja ya. Biasanya saat pertama kali kalian mengklik tombol ini, website ini akan membuka halaman lain. Di sini saya contohin, klik habis itu back aja, ada klik lagi dua kali, one tuh. Dan ini udah langsung media fire guys. Setelah itu kalian tinggal download aja ya. Nah, di sini berhubung tadi saya udah menginstalnya, aplikasinya seperti ini ya. Kalau kalian tinggal cari aja folder download dan cari aja aplikasinya dan tinggal install aja. Di sini saya hapus data aja dulu biar kesannya itu mendownload dari awal seperti punya kalian. Klik aja. Ini dia game turbo. Jadi keren guys ya, keren banget, bergetar begitu guys. Nah, di sini kalian tinggal izinkan aja. Nah, tampilan dari aplikasi ini seperti ini ya, game turbo power. Nah, kalian tinggal add aja, tambahkan game kesayangan kalian. Nah, seperti itu. Pokoknya apapun game yang ada di HP kalian, kalian tinggal tambahkan aja. Habis itu back aja. Nah, ini udah ada 3 game yang baru aja saya tambahkan. Di sini ada pengaturan yang bisa kalian sesuaikan ya, performance. Di sini performanya nggak bisa karena ini versi crack ya guys ya. Jadi kalian bisa menyesuaikan dari depan ini aja ya. Di sini tambahkan plus game begitu ya. Di sini kalau kalian ingin keluar, begitu klik lagi. Nah, begitu keluar ya. Jadi tampilan dari aplikasi ini seperti ini. Nah, ini dia.
Ini aplikasi atau game yang baru saya tambahkan. Di sini ada power sih. Ini power tuh sinyal ya kalau nggak salah. Atau enggak baterai HP kalian. Di sini sinyal kalian. Dan sekarang kalian tinggal pilih game kesayangan kalian. Tapi pastikan dulu aplikasi ini dikunci seperti ini ya. Kunci seperti ini. Karena aplikasi ini bukanlah aplikasi sistem, tentunya ketika RAM HP kalian penuh, HP kalian itu akan dihentikan untuk bukan HP-nya, tapi aplikasi ini akan dihentikan untuk meminimalisir seperti itu. Karena kalau udah dihentikan aplikasinya, fiturnya akan mati. Biar tidak mati, kalian tinggal kunci aja seperti ini. Habis itu kalian tinggal pilih game kesayangan kalian. Open Start Game. Klik dan game kalian akan buka seperti ini. Dan langsung aja kalian coba aplikasi yang satu ini di HP kalian masing-masing. Jika sekiranya aplikasi ini ada masalah, silakan komen aja di kolom komentar. Kalau kalian memiliki requestan tentang aplikasi lain, silakan komen aja di kolom komentar ya. Mungkin sekian dulu video dari saya. Kita ketemu di next video. Bye.